print barcode untuk dinas perpustakaan daerah NTT. Injeksi lagi-lagi dipercayai oleh beberapa instansi-instansi di Kota Kupang, bahkan NTT, untuk pengadaan laptop, komputer, printer, proyektor, dan lain-lain. Kali ini dari Dinas Perpustakaan Daerah NTT membeli 2 printer barcode untuk label buku-buku yang ada di perpustakaan daerah. Kata pegawai di sana, biar lebih gampang kalau mau cari buku yang begitu banyak tinggal dicek saja di komputer lebih cepat karena semua buku sudah didata dan di-scan dengan adanya printer barcode ini. Printer barcode ini juga mempermudah buat kalian yang punya usaha produksi untuk label produk biar lebih gampang dan cepat. Dapatkan printer barcode ini cuma ada di Injeksi Laptop Kupang, pusat laptop dan aksesoris termurah se-NTT.